Gunakan bebatuan Indonesia, aspal Mandalika diracik di Eropa. Sebagai sirkuit baru yang terletak di negara tropis plus di tepi laut, tidak mudah mendapatkan komposisi yang pas untuk aspal sirkuit internasional Mandalika. Namun demikian, sirkuit yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut sudah menemukan campuran yang pas untuk lintasannya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria. Menurut Priyandi, aspal sirkuit Mandalika menggunakan bahan baku dari Indonesia namun diolah di Eropa. Membuat racikan untuk sirkuit Mandalika tidak mudah. Lintasan sirkuit berada di dekat laut, cuaca berubah-ubah. Siang panas, kemudian sore berubah dingin, dan malam bisa basah atau lembab, kata Priyandi. Drama konsultan yang sudah membangun puluhan sirkuit di dunia sudah membuat ramuan baru. Mereka sudah membawa batuan-batuan dari Indonesia dan peracikan aspal dilakukan di Jerman dan Italia. Priyandi mengatakan bahwa perbaikan lintasan diperkirakan bisa selesai pekan depan. Perbaikan ini dilakukan berdasarkan permintaan Federasi Balap Motor Internasional untuk kepentingan World Superbike Championship yang bakal digelar di Mandalika 11 hingga 13 November 2022. Selain lintasan, perbaikan juga dilakukan untuk run-off dan curb. Terutama untuk curb, kata Priyandi, sudah dirubah ke kategori yang mirip sirkuit Misano di Italia. Sementara itu, pengelolaan balapan MotoGP Dorna Sport melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu 19 Oktober. Dalam konferensi pers bersama CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, Erick mengatakan sirkuit Mandalika akan semakin siap digunakan. Adapun Grand Prix Indonesia 2023 dijadwalkan 15 Oktober tahun mendatang.